Berikutnya, saudara, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, warga di Rembang, Jawa Tengah menyulap kampungnya dengan hiasan lampu warna-warni. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seperti inilah situasi di Desa Pulo, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah. Desa yang dikenal dengan Kampung Kawis ini terlihat indah dengan gemerlapnya lampu hias yang ada di sepanjang jalan. Warga kompak menghias kampung dengan aneka bentuk lampu hias untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Keindahan suasana malam di desa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga desa lainnya. Tak sedikit, tiap warga berdatangan untuk bersuah foto dengan latar belakang lampu hias. Setiap RT itu ada hiasan lampu. Inspirasi juga buat desa kami. Desa saya. Ini malam ini ngapain aja Bu di desa? Saya selfie-selfie, lihat kuliner juga. Gang kita ada 6 RT lah, ada sekitar 3-4 gang. Ini agenda tahunan atau seperti apa Pak? Kalau ini rencana ke depan kita agendakan tahunan. Kampung dengan hiasan lampu warna-warni ini tercipta berkat kreasi dan kekompakan warga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Secara swadaya, warga mengumpulkan dana untuk membeli lampu hias dengan aneka warna. Tak tanggung-tanggung, total anggaran yang dihabiskan untuk menghiasi kampung dengan lampu warna-warni ini mencapai 50 juta rupiah. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah.